hari ini kita akan melakukan clean up dari alat nano filter. Nah, kita akan melakukan clean up dari alat nano filter ini. Nah, seperti apa clean up-nya atau pembersihan setelah pemakaian alat nano filter. Oke, ikuti terus dan jangan lupa di subscribe video channel Haryaditut. Proses pengisian RRO ke dalam tangki. Sama hidupkan power di panel listrik, lalu hidupkan pompa sirkulasi. Di sini kita akan menggunakan tekanan sebesar 4 bar. Kita membutuhkan NaOH ya. Berapa gram? 5 molar. 5 molar. 5 molar. Ya. Kita tambahkan aja di sini. Ya, enggak lebih dari 10 mili. Nanti di situ selama 10 sampai 15 menit, nanti total itu kita buang. Setelah total dia, ini kita masukkan dulu, kita buang. Dan itu dengan air baru lagi, untuk aktualisasi lagi dengan air dua kali. Udah dibuka aja Pak. Ini buka pembuangan proses pembilasan. Pembuangan air isian. Isian lagi air untuk pembilasan, untuk menetralisasi ya. Proses pembilasan netralisasi dilakukan sebanyak 2 kali selama 10 menit setiap pembilasannya.